Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Kuka Paripa Kuliner. Di video kali ini saya mau masak sop daging. Bagi kalian yang bergabung dengan Kuka Paripa Kuliner, silahkan subscribe channel ini karena channel ini selalu membagikan menu sehari-hari yang mudah dan simpel. Subscribe ya, terima kasih. Langkah pertama, terlebih dahulu saya mau rebus dagingnya ini. Di sini saya pakai daging neck bone atau tulang leher. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran dan darah yang masih menempel pada dagingnya. Jadi di sini kita rebus tidak terlalu lama. Tujuannya hanya untuk menghilangkan kotoran-kotorannya saja. Jadi kita tidak merebusnya terlalu lama. Dan kemudian nanti airnya ini kita buang, tidak kita pakai ya teman-teman. Setelah dirasa cukup, kemudian kita angkat. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, saya mau presto dagingnya ini supaya cepat empuk. Kalau teman-teman tidak punya panci presto, boleh direbus. Tentunya lebih lama ya, supaya dagingnya empuk. Jadi kita merebusnya agak lama. Sambil kita menunggu dagingnya empuk, bumbu-bumbu yang sudah saya sediakan antara lain, di sini saya pakai merica, jahe, laos, cengkeh, kapulaga, dan kemudian bunga lawang, bawang merah, bawang putih, dan biji pala. Kemudian daun bawang, daun seledri, wortel, kentang, bawang merah yang sudah diiris nanti kita goreng untuk taburannya. Kemudian bawang merah iris nanti ini untuk kita tumis. Bumbu yang dihaluskan, jahe, laos, pala, merica, bawang merah, dan bawang putih. Sekarang kita kembali ke daging yang sudah kita rebus. Di sini dagingnya itu sudah saya rebus selama 20 menit. Setelah dagingnya empuk dan kita tunggu beberapa menit supaya uap panas dari panci prestonya itu hilang. Baru kemudian kita buka tutupnya. Kalau panas-panas kita buka tutupnya itu sangat berbahaya ya. Sekarang kita buka karena uap panasnya sudah hilang atau sudah tidak ada lagi. Kemudian dagingnya ini kita angkat. Dan air kaldunya ini boleh kita pakai untuk sebagai kuah sopnya nantinya. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Minyaknya sudah panas. Di sini saya mau menggoreng bawang untuk sebagai taburannya terlebih dahulu. Kita goreng sampai warnanya kuning keemasan. Setelah kuning keemasan, kemudian kita angkat dan kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya saya mau menumis bumbu-bumbunya. Kemudian saya tuang sedikit minyak olive oil. Kita tumis bawang merah. Ini saya pakai bawang merah besar, jadi nanti dikira-kira aja seberapa banyak. Ini kita tumis cukup sampai layu dan tidak sampai kekuning-kuningan ya. Kemudian kita tambahkan bumbu yang sudah kita haluskan, kita masukkan cengkeh, kapulaga, dan bunga lawang. Ini bumbunya kita tumis sampai benar-benar wangi dan mateng. Setelah bumbunya matang,
Kemudian kita masukkan air kaldu. Air rebusan daging yang pertama tadi sudah kita buang. Jadi ini air kaldu ya teman-teman. Kita aduk-aduk supaya bumbunya ini tercampur merata. Kemudian kita masukkan daging yang sudah kita rebus atau sudah kita presto, supaya bumbunya itu ngeresap ke dalam dagingnya, jadi kita masukkan lebih awal. Kita tunggu sampai kuahnya ini mendidih, baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Setelah mendidih, kita masukkan kentang dan wortel. Kemudian kita tutup supaya kentang dan wortelnya cepat matang. Buat teman-teman yang baru menemukan channelku, jangan lupa di subscribe, tekan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu video-video terbaru dari channelku Kaparipa Kuliner. Terima kasih. Kemudian kita tambahkan sedikit garam, karena waktu menghaluskan bumbu-bumbunya saya sudah tambahkan garam dan sedikit gula. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur merata. Membuat sop daging ini sangat simpel, bumbunya juga tidak banyak ya, jadi sangat simpel sekali tapi rasanya itu enak banget. Kemudian kita tes rasa. Kita tambahkan sedikit lagi garam. Untuk kuah sopnya, kita sesuaikan dengan jumlah bahan yang kita masak. Kita tunggu wortel dan kentangnya empuk, baru kita masukkan bahan-bahan berikutnya. Buat teman-teman yang suka dengan resepku ini, silahkan dicoba. Rasanya itu enak banget, mirip dengan sop yang ada di Resto Padang ya. Ini silahkan dicoba, rasanya benar-benar enak. Dengan bumbu yang sangat simpel, tapi rasanya itu enak banget. Kemudian kita tambahkan kaldu dan daun bawang yang sebelumnya sudah kita iris. Sopnya sudah matang, kemudian kita angkat. Dan jangan lupa tunggu resep-resep terbaru berikutnya dari channelku Kaparipa Kuliner. Ini rasa sopnya itu enak banget dan segar, silahkan dicoba ya. Dan terakhir, kita taburi dengan sedikit daun seledri. Dan kemudian kita berikan taburan bawang goreng. Selamat mencoba!